Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya, tentunya di channelnya Mang Adi Hunter. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya mencoba berburu di bagian darat lagi teman-teman ya. Dan sudah lama juga saya tidak berburu atau masar ikan ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai masar ikan lagi. Dan juga saat ini ikannya lagi pada ada ya teman-teman ya. Dan untuk sayap ini saya memakai unit duplik lagi teman-teman, yang ini berbeda ukurannya ya, namanya Barada Klasik. Saya mencoba untuk memakai redot ya, ternyata pakai redot itu lumayan gampang juga. Pada awal-awal saya tidak bisa memakai redot, saya bingung cara settingnya ya, beda dengan setting ini apa, teleskop ya teman-teman ya. Oke, dan untuk spot kali ini saya masar di irigasi, namanya irigasi Citarum ya, tentunya di Kerawang teman-teman. Alhamdulillah bisa masar lagi. Oke, buat teman-teman yang selalu support dan masih bertahan channel saya, banyak-banyak terima kasih dari saya, dan mudah-mudahan semua saya selalu diberikan usaha dan rezeki yang lancar ya. Oke, mungkin saya kita lanjut, let's go pasal yang mantap. Nah ini spotnya teman-teman ya, spot masar ikan itu di kali atau irigasi yang namanya irigasi Citarum ya, dekat penyeberangan hutan kertas. Pasti para pemasar Kerawang pasti tahu ya ini spotnya di mana. Sempat juga ramai dikarenakan ikannya pada bubal, dan saya juga sempat untuk bikin video ya. Sangat ribet sekali ternyata kalau ikan banyak ya, gak tenang intinya, gak tenang. Oke, kita lihat apakah di sini ada ikannya. Mari kita lanjut. Gunang sia, gunang, 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 double strike, double cuy, duplik jahat ya, bisa double strike. Mantap, wih, lumayan jaraknya jauh, kedalaman padahal. Ganos double strike, tidak tembus yang satu. Tadi ada ekor marendeng, babon-babon. Udah jauh, saya mah mau direkam. Ah, lesot kan babona. Oh, yang babonnya copot guys. Udah turun. Alhamdulillah. Ah, cari. Set. Set. Double strike, guys. Dua ekor. Itu enggak lepas. Tembus, ketembus. Alhamdulillah. Terus gandos, penama. Ayo. Saya melihat target lagi guys, ikan jair. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kena. Kedalaman ikan oi, itu dari sebelah sananya langsung kan. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kena. Terus apa ke poin? Poin kah? Alhamdulillah. Kita tarik lagi. Tarik lagi pemirsa. Wush. Wush, babon ternyata guys. Wush, babon ternyata guys. Alhamdulillah, dua lagi. Dua ekor lagi teman-teman. Luar biasa, dua ekor. Luar biasa. Ini senapan luar biasa sekali. Bisa mengangkat dua ekor. Nah, aku udah kurang jemputi lah. Woi, nyelap, woi. Lah, pegat. Nah, ayo dua ekor ya. Kumaha itu. Terlihat satu, ternyata ada dua.
Ya. Alhamdulillah. Maafkan lagi. Wuih. Tuh, kali. Maafkan diwai, guys. Kok ekor? Kumaha itu ya. Mantap, jos. Jos kanos. Selamat guys, selamat pagi, selamat malam, selamat siang ya teman-teman. Jadi lagi ya, kita masak ikan import irigasi yang surut. Mantap Pak Bon, jos guys. Alhamdulillah teman-teman ya. Oh, hari ini sangat berkah sekali. Barusan saya short kedalaman, kira ikannya satu, ternyata dua ekoi. Arendengernya, soalnya dalam banget. Babon lagi babon, luar biasa. Pasarnya mantap, cepat guys. Gila. Sekitar sebentar ya. Hanya paling setengah jam juga. Bertolong, sebentar doang. Berakhiran. Dan ini lihat tempatnya di bawah jembatan. Dan hasilnya luar biasa. Sedap. Mantap ya teman-teman, alhamdulillah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah pagi yang sumur berkah sekali ya. Coba masrikan double strike ikan hari ini tawes bersama babon cair atau gila tilapia. Mantap nih, airnya lagi surut ya, ikannya pada kelihatan. Jos gandos, mantap pasamania. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Jadi ya, spot masar ikan Citarum ya, lagi surut dan sekarang udah mulai berangin. Jadi tadi ada yang kenal ikut oleng guys. Jadi ngopi-ngopi lah sambil nungguin ikan ya. Oh, gagal ikan deh, teka tingali ngirim kepanasannya kawan sih. Jadi luar biasa Ganos, pokok nama Pasamania mantap, ngopi-ngopi. Pasamania mantap, joss. Oke teman-teman, saya melihat ada, alah, mulai turun lagi. Nah, ikannya tahu bahwa saya bergerak mengambil unit ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan beliau mau naik lagi. Alah, ada hal mah. Nampaknya sangat indah sekali. Dia naik ke atas. Tidak seperti yang tadi di bawah ya. Mana lauk deh. Nah, dia ada jamaah awal. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau di video ini kayaknya suka kabur lagi. Kalau mau masuk TV. Oke, kita tunggu dulu lah. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, untuk masar hari ini saya mendapatkan poin yang luar biasa. Mantap konoma, tak bisa diucapkan dengan kata-kata yang lebih banyak lagi. Singkat saja ya, ini ikannya saya tidak bisa menghitungnya, gak tahu ada berapa. Buset, ini ikan loh. Oh, coba saya perlihatkan dalamnya aja ya. Oke, hasilnya mantap, luar biasa. Halo, sia-sia Mas Rikan. Cuman tadinya saya gak berniat untuk bikin video ya. Dan videonya saja seadanya aja. Sisi. Tuh kali. Ikannya lah euy. Babulit. Tuh lihat. Tuh babon-babon ikannya. Babon. Mantap, alhamdulillah rezeki hari ini. Terus mantap guys, pasamannya luar biasa, spotnya luar biasa. Alhamdulillah ya, poinnya lumayan banyak juga, adalah sekitar 15 ekor mah. Mau diperudilin nanti aja di rumah. Kalau sekarang mah saya mau bergegas untuk pulang karena udah siang juga ya. Baik bagi teman-teman yang selalu support channel saya, itu channelnya Mang Adi Hunter, yang berpetualang masarikan ataupun berburu ikan, ikan lagi
berburu burung ya, bersawanto di hutan. Mudah-mudahan ada waktu luang lagi untuk berburu ya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kan saya sudah mulai jarang membuat video dan akan waktunya yang sangat sibuk sekali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu laras pasar mania. Mantap. Jones guys. Teman-teman, kita berhitung poin akhir ya. Hasilnya ada berapa? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada yang kecil juga ya. Oh, babon ya. 10 11 babon lagi 12 yang tadi ini 13 cair semua dan dapat kawes satu ya. Alhamdulillah berkah-berkah ya. Ini 5 jari lah tuh, ini yang terakhir tadi ya. Pokoknya mantap, alhamdulillah juara lah pokoknya mah. Tuh jos gandos guys, kita kocorin yang tidak ini apa keringnya, kering kita keem dulu beli barangkali ikan dah hidup lagi. 13 ekor ini dan yang kecil ada berapa ekor lah. Alhamdulillah 5 jarian babon super babonnya saya tidak menemukan ya, sedang-sedang saja. Mantap.